Robot pendaratan bulan Novace yang dibangun oleh Intuitive Machines yang berbasis di Houston akan diluncurkan di atas roket SpaceX Falcon 9 pada penerbangan yang disponsori NASA pada awal 2022. Tujuan dari Intuitive Machines 1 adalah untuk meluncurkan pesawat pendarat bulan Novace di wilayah Wallis Solitaire di bulan. Ini akan diluncurkan di luar angkasa oleh roket Falcon 9 sebagai bagian dari program Artemis. Misi tersebut akan membawa 5 muatan NASA Commercial Lunar Payload Service atau CLPS serta beberapa muatan komersial lainnya termasuk penjelajah kecil dari perusahaan Inggris Spacebeam. Kemitraan kami dengan Intuitive Machines adalah contoh bagus dari dua perusahaan swasta yang bekerja sama dengan NASA untuk memajukan eksplorasi ruang angkasa, kata Presiden SpaceX Wayne Shotwell dalam sebuah pernyataan. Pesawat ruang angkasa Novace akan mencoba mendarat di Mare Serenitatis di bulan dan mengirimkan muatan ke permukaan untuk mengirim data ke bumi. Pendaratan bertenaga surya ini mampu beroperasi selama sekitar 14 hari bumi.